Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan sekarang gua mau ngelanjutin game Freelance Simulator dan ini game Android ya. Dan langsung saja kita play. Kalau nggak salah di episode sebelumnya itu kita udah level berapa ya? Udah 5. Kita udah level 5. Dan ini ada daily login ya. Price get my bonus. Oke, duit gua. Jadi kalau gua lihat duit gua itu sebelumnya nggak segini loh. Berarti bisa gue simpulin di sini apa ya, game ini terus berjalan walaupun kita nggak main guys, jadi duitnya itu terus ngalir terus. Jadi langsung saja kita play. Ada deadline-nya 5 hari, langsung reply aja, lagi dikerjain. Nah 5 hari deadline-nya. Kalau di keranjang belanja ini, nah kalian bisa lihat di atas sudut kanan kiri atas itu ada telur sama jantung hati ya. Kita bakal penuhin yang telur dulu, itu kalau nggak salah makan ya. Jadi dia butuh makan, semakin mahal makanannya semakin banyak nambahnya. Kita coba tacos aja ya. Oops. Pembelian komplit, masih kurang guys. Kita coba beli satu kali lagi sushi mungkin ya. Oh nggak bisa guys, belum kebuka susinya. Berarti paling tinggi itu tacos. Dan kita beli sekali lagi cupcake. Nah, dan meternya kembali penuh. Untuk achievement masih belum banyak yang kebuka. Terus kalau kita cek lagi di skin, kita bisa beli skin, belum terlalu penting. Gua bakal coba beli apa ya, yang bisa ngecepetin kontrak itu loh. Jadi deadline-nya belum habis dan pekerjaan kita itu selesai, kita beli yang paling murah dulu kali ya. Nah, gua nggak tahu itu apaan fungsinya, tapi gua beli aja guys. Masih belum bisa nerima email karena objek apa ya, tugas kita itu masih belum selesai. Jadi kita perlu nyelesain dulu yang lama. Duit kita masih 2600 guys, fans kita masih 0. Gua nggak tahu gimana caranya dapetin fans, tapi mungkin kita bakal tahu ya, mungkin setelah level 8 guys. Nah kontraknya udah komplit, kita dapat duit dari 2000 menjadi 4000, lumayan. Untuk kontrak selanjutnya kita bakal reply lagi. Reply ya, reply apa reply, emailnya datang terus loh. Kita coba reply aja. Wow, duit kita berkurang guys gara-gara spam email tadi. Jadi nggak boleh sembarangan nerima email ya, nggak boleh sembarangan ngebales email orang gitu. Oh ini bisa digeser kanan guys. Nah geser lagi, geser lagi, ini ada spam lagi nih. Jadi spam ini kita bisa kehilangan uang atau mungkin bisa dapat uang juga guys. Jadi pertaruhannya itu lumayan besar ya. Oh, untungnya kita nggak kehilangan uang guys. Gua baru tahu kalau ini bisa digeser. Di episode sebelumnya itu kita kebingungan gara-gara ngegeser email ini loh. Nah, hilang dah duit gua. Di tombol sudut kanan bawah ini kita juga bisa belajar supaya progres kita itu lebih cepat loh. Tapi di sini gue belum bisa study gitu loh. Tombolnya belum bisa diinteraksiin, masih gelap. Mungkin level 8 atau level lebih tinggi lagi baru bisa diinteraksiin. Gue juga nggak tahu. Kita coba beli makanan aja ya, cupcake. Satu kali lagi. Masih belum penuh guys. Mungkin sekali lagi. Nice. Wow, kita level up guys. Lumayan dapat duitnya. Oh jadi gini guys, kalau kita mau belajar studinya buat nambahin status kita itu, kita harus jangan nerima email dulu, jangan nerima deadline dari email gitu loh. Kita coba study dulu. Ini ada PewDiePie lesson loh.
aneh ya. Basic of game development. Kita coba dulu. Oh, jadi studinya itu progresnya itu lebih cepat dari nerima email orang gitu, terus nerima kerjaan dari orang gitu. Jadi belajarnya itu lebih cepat. Nah, selesai dan kita dapat duit tambahan. Gua bakal coba study lagi. Kita tadi udah sampai di become a design dan sekarang kita ke super dev. Langsung selesai. Nice, lebih cepat dari dugaan. Dan basic of management. Langsung selesai. Nice. Dan yang terakhir yaitu web development from zero. Wow. Gak bisa ya? Oh, langsung kelar guys. Langsung kelar. Lihat aja nih banyak-banyak nih. Udah, kita coba langsung ngambil job. Job yang paling tinggi itu, nah ini yang paling tinggi. 11 hari loh. Tapi progresnya lebih cepat guys. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya, sebelum kita kursus gitu loh. Ini lebih cepat. Deadline 11 hari ini bisa kelar dalam hitungan menit real kita ya. Nah, dari tadi itu di 20 day guys, sekarang menjadi 21. Iya ya. Lumayan worth it. Ini email masuk mulu dah. Cari reply aja. Kalau dapat duit ya untung, kalau berkurang ya udah. Pump tricked you. Wow. It's just a file, don't worry man. Oh iya, gua lupa guys. Gua lupa lihat meteran dari meteran makannya itu loh. Dia udah kelaparan banget. Gua bakal coba beli makanan dulu. Sushi. Udah itu dulu aja. Apa lapar ini bisa ngaruhin speed juga ya? Mungkin ya. Oh, level up. Oh, udah selesai guys. Dan duit kita balik ke 4.000. Wow. Kita coba yang receh-receh dulu kali ya. Yang nah 100 ini. Tep, langsung kelar. Easy peasy. Nah, yang 200 ini langsung kelar. Oh, jadi semakin kecil uang dolarnya itu, XP-nya itu nambahnya banyak banget, guys. Jadi worth it ya. Yang kayak yang 700 ini nih. Set set. Nah, XP-nya ada di sini. Coba kita tandain ya. XP-nya nambah. Lumayan, guys. Dari sini ke sini. Oke. Kita coba study lagi. Kita harus naikin ke 10-10 dulu kali ya. Nah, oke guys, sekarang status kita udah naik. Udah di angka 10 semua ya. Kecuali game design dan 3D modeling. Itu belum kita belum bisa kita pelajari karena mungkin duitnya ya, duitnya yang kurang. Dan kita coba terima job lagi dari email ini. Nah, guys, seperti yang kalian lihat di situ deadline-nya itu udah 2 hari lagi dan progresnya ini sedikit lagi. Kira-kira kayaknya sempet sih, dan boom, nice, kita level up dan duit kita ada 5.800. I'm a cool guy. Oke lah guys, sampai di sini dulu video kali ini dan seperti yang kalian lihat kita sudah ada beberapa progress dan seperti yang kalian lihat kita sudah beberapa ada. Baiklah guys, sampai di sini dulu video kali ini. Seperti yang kalian lihat, kita sudah mempunyai beberapa progres, yaitu kita sudah sampai di level 8 dan kita sudah punya fitur Hexstone. Dan ini gua bakal lanjutin di next video dan wow, gua menang kontes. Siap, duit gua tiba-tiba nambah guys. Dan di sini juga ada tombol baru guys. Ada 3 kolom gambar pensil, kertas dan tangan guys. Itu bakal kita bahas di next video. Sampai jumpa di next video.